klubnya sendiri. Katak ini bernama katak bertandung Argentine. Mereka adalah salah satu jenis katak yang tak mudah ditemukan di alam liar karena lebih banyak diawetkan di dalam alkohol. Tubuhnya hanya sepanjang 70 mm, namun ia memiliki mulut yang amat lebar. Mulut itu memungkinkannya untuk menelan apapun, termasuk serangga, cacing, cicak, ular, bahkan katak jenisnya sendiri. Seperti yang terlihat dalam gambar di bawah ini, katak Argentina telah menelan katak jenisnya yang lebih kecil. Katak kecil itu ditelan pada kepala terlebih dahulu sehingga kakinya tampak berada di sekitar lidah katak yang menelannya. Dalam suatu eksperimen, katak bertanduk ini bisa memproduksi lem sangat kuat di lidah mereka sehingga memungkinkan mereka menangkap mangsa yang lebih besar.